Siapa yang bisa selamat dari dosa pandangan? Saya katakan kalau ada seorang pemuda yang bisa menjaga pandangannya, di zaman sekarang dia wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa selamatkan dirinya dari dosa pandangan? Oleh karenanya, seorang tatkala terjerumus dalam dosa, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus husnudzon kepada Allah. Allah yang mengatakan, "La taqnatu min rahmatillah." Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.